Hai, gue Krisno Adi dan gue mau nanya, sampai kapan lo mau gak enakan? Iya, dulu gue juga gitu sih. Dulu gue pikir dengan ngikutin kata orang, iya-iya aja, hidup gue bakal jadi lebih damai. Gue tuh males sama konflik dan gue pikir cara paling gampang untuk ngindarin konflik adalah dengan ngindarin perdebatan. Dengan gak ngeluarin apa yang ada di kepala gue dan ikutin semua kata orang. Gue setuju-setuju aja dan udah. Gak perlu ada debat-debat ribet yang berpotensi bikin drama. Dulu gue pikir hidup gue gak pernah ada drama, gak ada konflik gitu. Tapi ternyata konfliknya di sini, di hati gue. Dan ternyata itu ketimbun gitu. Sampai gue belajar untuk bilang enggak. Belajar untuk ngutarain apa yang ada di kepala gue meskipun itu bertentangan sama orang lain. Dan ternyata itu lega. Iya, komunikasi tuh susah dan complicated gitu. Mungkin kita tahu betapa sakitnya penolakan, makanya kita nggak mau jadi bagian dari orang yang bikin orang lain sakit hati. Atau mungkin kita stay, jadi orang yang nggak enakan karena kita pikir dengan kayak gitu kita bisa nyenengin semua orang. Iya, tiap orang sih sah-sah aja untuk milih alasan yang mana, tapi buat gue sekarang, ngapain? Nyenengin semua orang kalau gue sendiri nggak termasuk ke dalamnya, ya gak sih? Nggak tau lah, sotoy kali gue. Cheers.